banget filmnya. Itu kayak patung-patung. Patung ya. Apa itu? Apa itu? Oh, tempatnya serem banget ya. Iya, patung merah-merah kayak gitu lagi. Iya, aku kok merinding ya. Ih, aku merinding gak? Merinding juga aku. Ini kita malam-malam lagi nontonnya. Iya lagi. Ada lukisan-lukisan, Kak. Aku tanya ya. Darah! Darahnya! Darah! Lihat itu di darah. Apa itu? Banyak darah kamu. Kok darah-darah keluar ya? Iya. Oh, dari atas itu. Ih, kok kayak gitu? Atapnya bocor, ngeluarin darah ya? Iya, atapnya bocor. Serem banget. Tapi biasanya kalau bocor, ngeluarin air, ini ngeluarin darah. Iya, kalau ini ngeluarin darah, dia netes-netes. Hah? Oh, ada asapnya tadi. Iya, ada asap-asapnya tadi. Apa itu ya, kok serem banget? Ya, aku gak takut ya. Kalau nonton film horor malam-malam ini kerasa banget loh. Iya, kerasa banget mencengkamnya ini. Tuh, kayak gini. Parah, tak ikut. Sesuatu deh. Ih, apa itu? Ikodok. Rambut sama kodok. Tapi kalau orang itu selalu ada kodok gak sih? Iya, kalau gak kodok, rambut-rambutnya banyak. Katanya disuruh kasih makan rambut ya. Kok? Ih, apa itu? Kotaknya isinya apa itu? Iya, dikasih makan. Loh, goyang-goyang kan? Iya, dikasih ini yang rambut dikasih dalam kotak terus. Iya, terus gerak-gerak warnanya. Kotaknya gerak-gerak. Ya, kok serem sekali ya. Suara-suara anak kecil gitu ya. Tuh, ada suara anak kecil bernyanyi. Serem sekali. Serem banget. Ih, serem sekali. Artinya aku malah kepipis dah. Aku mau ke kamu. Sebentar, aku mau ke toilet dulu. Aduh, kepipis. Aduh, gimana nih filmnya? Ini harus satu penonton ini. Aduh, sakit perut, sakit perut. Guys, padahal aku gak sakit perut, guys. Jadi aku bakal berubah jadi vampir, teman-teman. Kira-kira nanti reaksi mereka gimana ya, guys? Tapi sebelum aku menjadi vampir, aku bakal dandan dulu, guys. Ini aku masih pakai baju seperti ini, guys. Biasanya vampir itu pakai baju yang hitam-hitam. Jadi aku bakal pakai baju dulu, teman-teman. Ayo, guys. Ayo, kita ganti baju dulu. Teman-teman jangan intip ya, aku mau ganti baju dulu, guys. Nah, guys, aku udah selesai ganti baju hitam-hitam seperti ini, guys. Kita bakal prank dan kita lihat kira-kira reaksi mereka gimana. Pertama-tama aku bakal catok lurus semuanya dulu, guys. Dan aku bakalan berdandan ya, guys ya. Kita bakal tancepin dulu. Nah, aku mau mencatok rambutku menjadi lurus, guys. Karena biar supaya tuh kayak rambutku ke depan semua dan menjadi serem gitu, teman-teman. Colok dulu, guys. Guys, di sini aku udah beli ini tuh semacam kayak gigi-gigi vampir gitu, teman-teman. Dan ini ada lipstik merah dan aku bakal buat hitam-hitam di sini, guys, supaya lebih serem lagi. Tapi pertama-tama aku bakal mencatok rambutku, guys, supaya lurus sekali. Tadi kan aku sempat ngikat tuh, guys. Jadi aku harus catok dulu, guys, supaya ini tuh jadi lurus banget gitu, teman-teman. Guys, itu mereka di sebelah lagi nonton horor-horor, guys. Apalagi nanti aku bakal menjadi vampir-vampir gini, guys. Pasti bakal serem banget itu nanti, teman-teman. Guys, ini aku udah selesai nyatok, guys. Rambutku udah pada lurus semuanya, teman-teman. Nah, guys, kalian bisa lihat aku, guys. Aku kalau kayak gini menyeramkan, guys. Tapi kalau dibuka gini baru bisa kelihatan muka aku, teman-teman. Sekarang aku bakal buat eyeliner dulu ya, teman-teman. Minumku mana? Berkada ya? Habis ya? Tahu. Ini minumku. Kada nanti. Nah, ini aku mau kasih pewarna lagi. Terus, kita nggak usah banyak-banyak, guys. Wah, ada si Putri. Ngapain, Kak? Putri. Aku punya ide. Ini sebenarnya tadi itu aku mau ngeprank kalian, tapi karena ketahuan sama kamu, jadi kamu harus ikut ngeprank mereka. Entar dulu, ini ngepranknya apa ini? Kenapa merah-merah semua ini? Aku mau jadi vampir, Bu. Jadi vampir? Iya, jadi kamu nanti ceritanya digigit vampir aja. Digigit vampir? Digigit sama kakaknya. Nanti aku bakal geret kamu ya, Bu. Ya. Oke, aku bakal geret kamu ke dalam situ. Tapi pertama-tama berarti kamu harus aku buatin ala-ala gigitan. Sebentar, aku mau coba gigiku dulu. Coba. Guys, oh, ada gigi-gigi Giannis juga ternyata. Iya, aku tadi udah nyiapin itu tiba-tiba si Putri dateng, guys. Aku udah serem belum, Bud. Udah sih, ini mata aku bener kayak gini. Ini kenapa ini hitam
kayak semuanya. Supaya lebih serem guys ya. Bisa nggak sih aku tak? Aku mau coba giginya teman-teman. Kira-kira bakal mirip sama vampir nggak? Ini vampir cewek guys. Biasanya aku lihat tuh vampir-vampir cewek rambutnya kayak lurus banget gitu. Pantes dari tadi nggak balik-balik guys. Guys, menyeramkan. Nih, coba. Ini yang atas yang. Ini yang atas yang panjang. Oke, aku bakal coba digigit dulu guys ya. Aneh nggak rasanya? Berarti sebentar guys, gak bisa ngomongin. Berarti nanti aku harus sambil menggeram-geram gitu. Okay. Nanti ceritanya aku menggigit si putri guys. Kalau digigit, ya. Kalau vampir berarti di leher. Guys, mencolot guys. Ini aku mau coba ceritanya gigit putri guys, sebentar. Berarti geli guys, guys geli guys. Berarti kita harus buat titik Put. Oh titik. Karena kan giginya seperti ini. Apa kita tempel gini Put? Nah aku bakal buat merah-merah di sini. Terus di kiri apa di kanan? Kamu nanti jatuh. Oh di sini aja Put. Sini. Nah kita bakal buat ala-ala digigit gitu guys. Ya. Hap. Nah kita tinggal tes. Nah guys kan bisa lihat guys, itu seperti digigit vampir teman-teman. Sekarang aku mau pakai ininya. Atasan dari tadi guys itu gue gak balik-balik. Iya guys, aku lagi mempersiapkan. Guys aku kalau udah pakai ini itu udah gak bisa ngomong lagi. Ini kira-kira kurang merah gak ya? Boleh dimerah-merahin kak, nanti kan kalau kakak ceritain mau makan aku. Kita kakaknya sampai bleber-bleber semua gak apa-apa ya guys ya. Ini sudah ready guys ya. Sekarang kita harus siap-siap Put. Aku bakal matiin lampu dulu teman-teman. Guys, sebelum itu aku mau minum ini dulu teman-teman supaya merah-merah juga guys. Minum beneran? Oke. Udah merah belum? Udah. Oke. Sekarang ayo Put kita mati-matiin lampu. Matiin enggak? Matiin guys. Hah? Ini luarnya juga dimatiin enggak? Oh iya, boleh. Oke, bentar. Aku juga matiin lampu di sini, guys. Ini aku bakal matiin yang luar. Nah ini enggak usah. Tinggal di sini, guys. Guys, putri kayaknya itu aku mau taruh di sini deh. Mana? Nah, ini ya. Taruh sini, Put. Oke. Oke, ini aku udah taruh, Kak. Berarti ini aku jatuh. Oh, jatuh di sana. Mati nyala. Lampunya. Kok bisa? Mati nyala lampunya. Kak, keluar aja kak. Kesempat. Guys, udah jatuh di sana guys. Saatnya kita udah sih kita lihat reaksinya gimana. Kakak kecil guys. Lampu rumah kok mati sih? Kok gelap semua kak? Hah? Gelap semua? Masih kedip-kedip kak. Masih kedip-kedip lampunya. Nanti kedip-kedip. Gimana ini? Dapur, hah? Dua harus gak mati tuh. Hah? Gimana? Coba aku hitung pelan-pelan aja. Oke, 1, 2, 3. Hitung pelan-pelan. Si putri kegigit. Hah? Kita apa ya tadi? Hah? Apa kan itu? Kegigit dia. Serem banget, gimana ini kita? Aku lihat di layar tadi kak. Layarnya dibakar ya? Seputri keluar tuh. Coba lihat. Kamu gak apa-apa? Tolongin.
Kenapa kamu Put? Pusing kak, kepala aku kak. Hah? Kamu gak apa-apa? Lehermu kenapa itu? Hah? Kok merah-merah gitu? Merah-merah banget. Kamu kenapa? Hah? Waduh, ambil urban atau obat-obat-obat. Obat-obat-obat. Kamu kenapa leher kak? Hah? Suara gerak. Tahan biar gak pendarahan. Iya bener. Aku nanti gak inget ya kak ya. Aku gak inget. Ada suara di dalam. Hah? Apa itu? Apa itu? Suara apa di dalam itu? Tekan. Awas tekan. Iya oke. Masuk kepalamu. Hati-hati. Iya pusing banget kepala aku kak. Harusnya obatin. Oh iya. Ini gimana? Hah? Suara tadi ya? Hah? Ada suara. Kak. Gak usah tipu kak. Hah? Guys, kamu bisa lihat guys, ini sangat merah-merah semua teman-teman. Jangan kaget tidak ingat dia. Kaget aku. Nanti aku sama si Putri mau buat ini. Pertamanya itu enggak sama si Putri ya, tapi aku takut sama si Putri, jadi Putriku ajak menjadi korban ya. Tadi aku nonton film horor sama si Ju, terus lampunya gede-gede. Oh gitu? Ya. Terus ini mati semua, aku kan kaget ya. Gimana? Malah aku putri ketarik lagi. Hah? Serba. Iya, tadi ketarik aku.